warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sedang beredar surat-surat panggilan terhadap banyak tokoh di Polda Sumatera Utara. Banyak tokoh dipanggil sebagai saksi dugaan makar di Polda Sumatera Utara, termasuk saya. Nah, surat itu belum saya lihat secara fisik, tapi kemudian sudah beredar di sosial media. Kabarnya itu dikirimkan ke rumah saya di Tangerang, dan saya belum melihat secara fisik. Panggilan itu dialamatkan dan harus dipenuhi pada hari ini, tanggal 28. Tapi saya belum membacanya, dan itu harus ke Medan di Polda Sumatera Utara. Ongkos pesawat ke sana mahal pastinya, tapi yang jelas saya akan memenuhi panggilan bila kemudian itu tepat waktunya, kita bisa punya kesempatan baca, kemudian bisa berangkat. Tapi terkait dengan waktunya, saya belum bisa memenuhi panggilan tersebut, dan insya Allah kalau pihak kepolisian membutuh bantuan saya sebagai saksi, saya akan hadir. Dan saya ingin sampaikan kepada sahabat semua di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia, tetap semangat. Apapun tuduhan yang akan dialamatkan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita dan tetap terus berjuang dan jangan surut nyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.